secara amnya masih lagi terkawal. Tetapi kita tidak boleh menafikan wujud masalah itu di dalam komuniti. Kadangkala apabila kita dilihat seorang yang tenang seperti Richard mungkin bergolak di dalamnya. Begitulah situasi semasa manusia di kalangan masyarakat. Yang ketara kita dapat lihat kemurungan, kita pasti dia mengalami masalah tertentu. Tetapi dalam ketenangan itu juga ada manusia yang tidak mengeluarkan perasaan dan meluahkan rasa yang mereka rasa tertekan. Dan ini apabila dibiar lama-kelamaan akan merosak jiwa dan kesejahteraan mental mereka itu terganggu. Dan kita lihat, dan saya pasti semua masyarakat di luar sana mendengar kisah-kisah yang berlaku di kaca TV, di media sosial, bagaimana manusia merajut nyawa sendiri dengan pelbagai cara. Amat menyedihkan ya, doktor? Amat menyedihkan dan melakukan pelbagai cara untuk menangani keluar daripada masalah tersebut dengan cara yang salah. Jadi mereka ini perlu diberi penerangan yang wajar, penangan yang betul untuk membawa mereka kembali mendapat sokongan padu daripada masyarakat dan organisasi di mana tempat mereka bekerja dan sokongan keluarga dalam mengatasi masalah tersebut. Memang ada masalah tersebut di dunia. That's why kita kena ada Hari Kesejahteraan Mental Sedunia.